Maha suci Tuhan menciptakan bumi, langit dan seluruh alam. Oh sungguh indahnya pemandangan ciptaan Tuhan yang maha. La 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 la. Di kebun ada buah-buahan, di laut tempat ikan berenang, di sawah banyak padi menguning, banyak burung terbang di awan. Semua itu dicipta untuk manusia agar sadar ada sang pencipta. Oh sungguh indahnya pemandangan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. La 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 la. Di kebun ada buah-buahan, di laut tempat ikan berenang, di sawah banyak padi menguning, banyak burung terbang di awan. Semua itu dicipta untuk manusia agar sadar ada sang pencipta. Oh sungguh indahnya pemandangan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. La 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 la. Jadi kalian ingin menyudahi permainan ini? Tunggu. Tony, Tony, mau kemana sih buru-buru? Ayo main lagi. Paul, Paul, sudah lama banget gua gak ketemu sama lu. Lihat nih, kemenangan yang cukup lumayan, bukan? Karena gua gak pernah main kecil-kecilan sama lu. Jadi, hanya dengan satu kali games, gua bakal bisa ngedapetin semuanya. Ini uang. Wow. Aku pikir uang segini cukup untuk menentukan nasib kita malam ini.
Udah gue bilang sama lu, gue itu gak terkalahkan. Simpan dulu kata-kata lu, Tom. Sorry, malam ini kayaknya nasib lo kurang beruntung, Tom. Sebaiknya lo pulang. Enggak! Permainan ini belum selesai. Dan lo gak bisa bilang kalau gue udah kalah. Oke. Lalu, taruhan lo mana? Diva! Sini. Aduh. Ikut aku sebentar. Aduh, kamu tuh apaan sih? Ikut aku sebentar. Aku kan bukan penjudi kayak udah, ayo ikut aja sebentar. Aku gila ya. Ayo. Tony! Apaan sih ini? Sini. Tony, lepas. Tony! Paul, ini taruhan gua. Tony, kamu gak serius kan? Wow. Baru pertama kali ini gua serius. Dan lu berdua, gua tunjuk sebagai saksinya. Jadi selama ini kamu anggap aku ini apa, ha? Jadi ini. Oh. Ini balasan untuk membayar semua cinta aku yang tulus dan suci sama kamu, ha? Tahan. Tony, ayolah. Hei, kamu harus ingat, Tony. Hah? Apa kamu lupa? Barang taruhan tidak boleh cacat, Tony. Yeah. Kau sangat beruntung, sayang. Minggir, Tony. Minggir. Oke. Okay. Nyonya, maaf. Silakan. Semoga hari Anda beruntung, Nyonya. Maka, terimalah. Ayo, terima. Aku gak sudi. Ah, udah. Sekarang kocok kartunya. Dan kita mulai permainan. Silakan. Tony, kau kalah lagi, Tony. Hari ini kurang beruntung. Permainan sudah selesai. Sekarang boleh dong, gua ambil taruhan gua. Manis, ayo kita pulang. Kau sudah menjadi milikku seutuhnya. Mulai sekarang. Oke? Dengar. Mulai sekarang, aku bukan milik siapa-siapa lagi. Bukan milik kamu, Tony. Apalagi kamu, Paul. Manis, Tony. Jangan mainin gua, Tony. Gak perlu, kan? Gua ancam dengan kekerasan. Iya, kan? Oke. Tamparanmu ini ku maafkan. Dan akan ku ingat terus. Tapi dengan satu syarat, kau ikut denganku karena aku pemenangnya, oke? Okay? Tony, terima kasih. Ayo manis, ayo. Lepas. Selamat tinggal, Tony. Tony. Sudah, cukup nangisnya sayang, cukup. Permainan selesai, sayang. Sayang, sandiwara kamu, akting kamu bagus banget, sayang. Luar biasa. Kamu tampar Tony, lalu kamu tampar aku. Oh, bagus. Bang, demi abang, aku siap, bang, dijadikan taruhan di meja judi. Gila, bini si Tony. Gak benar. Silakan. Sayang, karena ini sudah rencana kita, jadi aku mohon, kamu gak merubah pendirian kamu itu. Jadi, abang serius mau menikahi saya?
Saya, apapun. Apapun buat kamu. Lu mau mainin gua, ha? Lu mau pecahin gua? Enggak, Bang. Bener, Bang. Sumpah, Bang. Demi Tuhan, Bang. Gua enggak bohong. Serius. Dia udah ngerencanain. Hah? Iya, Bang. Dia pikir gua enggak tahu di mana tempat dia bersenang-senang. Ayo, Tony, bangun. Ayo. Tony. Jadi kalian telah merencanakan semua ini, ha? Apa bedanya, Tony? Mau direncanakan, kek? Enggak, kek. Permainan sudah selesai. Sekali pecundang, tetap pecundang. Dasar kau, manusia hina! Busuk! Banyak omong lu, ya? Bang, cukup, Bang, cukup! Aku gak mau dipenjara cuma gara-gara laki-laki yang gak berguna ini. Udah, Bang, cukup! Tony, beruntung banget sih lu tonton! Kalau bukan istri lo yang ngomong, sudah habis. Habis lo, Ton. Sekarang, lo pulang. Dan siapin surat cerainya Diva. Cepat! Pulang. Kalian berdua, aku akan membalas semua pengkhianatan dan penghinaan ini. Hah? Dadah, Tony. Sayang, aku takut kalau dia kembali lagi ke sini. Sayang, tenang, Bang. Tenang. Hey, Diva, tenang, tenang, jangan khawatir. Dia nggak mungkin kembali dan dia nggak akan nyakit kamu. Tapi, Bang. Enggak, sayang. Udah, tenang. Udah, sayang. Diam ya, diam. Hmm? Mendingan kita kembali dan kita rayakan kemenangan ini. Oke? Balikin istri gua. Balikin! Tony, Tony. Ya, kamu ngomong aja sendiri. Kenapa? Kamu gak berani? Hah? Dimakan setan aja lu mendingan. Oke, okay, oke. Okay. Tony, ngomong-ngomong... kapan aku bisa menerima surat cerainya? Surat cerai kata lu? Paul, Paul, mimpi aja lu. Hah? Karena sampai kapanpun, gua gak akan pernah menceraikan Diva. Gak akan pernah. Tony, dengar ya. Dengarkan baik-baik, Tony. Diva akan tetap menjadi milikku dengan atau tanpa surat cerai darimu. Kau mengerti? Iblis! Gua bakal bikin lu menyesal seumur hidup lu. Tony, Tony. Kita berdua sama. Iblis. Lu lihat. Jangan pernah panggil gua Tony. Kalau gua enggak bisa bikin lu nyesal. Enggak bisa bikin lu nyesal seumur hidup lu. Sayang, aku gak ngerti deh. Kok bisa-bisanya kamu menikah sama laki-laki yang gak punya otak itu sih? Lima tahun yang lalu, ya, peristiwa itu bermula ketika ayah dan ibuku meninggal dalam satu kecelakaan pesawat terbang di daerah Florida. Saat itu mereka berencana berlibur musim gugur. Lalu aku hidup sebatang kara. Oh, jadi orang tuamu sudah meninggal. Lalu saudaramu? Sebenarnya aku masih punya paman.
Dia sudah lama tinggal di Paris bersama istri dan anak-anaknya. Tapi mereka gak peduli sama aku. Aku gak tahu harus gimana. Aku benar-benar bingung. Lalu di tengah kebingungan itulah, Tony, kekasih yang sangat aku cintai, datang melamarku. Dengan modal harta warisan kedua orang tuaku, kami pun menikah. Aku berharap dengan aku menikahi Tony, Tony bisa melindungi aku. Tapi apa yang aku dapatkan? Justru sebaliknya. Bisa dijadiin duit. Tony, Tony jangan dijual, Tony. Aku mohon, Tony, jangan. Itu hartaku satu-satunya, Tony, jangan. Eh, lu mendingan diam deh. Kalau gua menang judi, kalung kayak begini nih bakal gua ganti. Gua ganti dengan yang lebih mahal. Eh, jangan, Tony. Udah sini, kembaliin. Jangan dijual. Berani lu ya? Hah? Mau mati lu? Awas lu. Tony! Tony! Tony, tunggu! Aku memang suka bermain judi dan berfoya-foya. Lambat laun, semua harta warisan keluarga ku habis. Deposito di bank, aset perusahaan, tanah yang berhektar-hektar, bungalow, termasuk semua perhiasan yang pernah aku miliki. Dan yang paling menyakitkan, di saat sebuah harta warisan keluargaku habis, Tony mulai berani membawa wanita lain di depanku. Emang benar, pasien ya istrinya. Alah, udah lah, gak usah banyak ngomong. Yang penting kita bisa senang-senang. Penderitaanku tidak hanya sampai di situ, Bang. Setiap malam, aku dipaksa menari, menyanyi, demi kelangsungan hidup. Dan yang paling penting, untuk modal judi Tony. Hingga akhirnya, aku bertemu denganmu, Bang. Tapi kenapa kamu gak ninggalin Tony dari dulu? Kenapa, sayang? Pernah aku mencoba. Tapi aku gak bisa. Kalau dia pergi, aku hidup sama siapa, Bang? Sedangkan aku gak punya apa-apa. Aku gak punya siapa-siapa di dunia ini. Kecuali Tony, suamiku. Sudahlah. Sudah. Yang penting, sekarang kamu di sini. Kamu milik aku seutuhnya. Dan Tony gak bakalan nyentuh kamu. Apalagi nyakiti kamu, sayang. Gak akan pernah. Oke. Okay. Hey. Halo. Udah? Jangan nangis, sayang. Yuk. Udah. Diana? Sayang, kamu mau kemana? Kok enggak cium papa? Diana? Halimah, tolong buatkan kopi ya. Oh iya. Halimah, kopi. Halimah, buatkan kopi, cepat. Iya. Yang aku panggil Halimah, bukan kamu. Halimah lagi bikin kopi. Oh iya, aku dengar semalam, so kamu gagal ya? Kenapa? Ya iyalah,
desainernya nggak konsentrasi. Ya udahlah, aku marahin dong. Dia hanya jadi males-malesan. Awas, gak bakal aku orbitin lagi. Kamu kan bisa nyari model lain. Heh, semalam kenapa kamu gak datang? Aku sibuk. Kalau aku sih gak terlalu berharap kamu datang ke acara aku tadi malam. Tapi kan gak begitu dengan putri kamu sendiri. Diana. Tadi malam itu Diana masuk grand final taekwondo di sekolahnya. Terus dia sangat berharap kamu datang untuk memberikan support. Apalagi kamu sudah menjanjikannya. Ya kan, Paul? Ya Tuhan, kok aku bisa lupa sih? Paul, makanya kamu itu gak usah terlalu memanjakan Diana. Akibatnya gini kan, dia sangat tergantung sama kamu. Ini salah kamu sendiri. Pantesan dia marah sama aku tadi. Gara-gara itu. Ucapin makasih aja atas bantuannya. Ah, itu cuma bantuan kecil kok. Ya? Hey. Nama saya Diana. Yeah. Kamu? Tony. Tergoda pandangan pertama, ku jatuh cinta pandangan pertama. Diriku tergoda pandangan pertama, ku jatuh cinta pandangan pertama. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di ruang mataku. Hanyalah dirimu di dalam hatiku.
kasih dan sayang, dunia gersang. Tanpa belaimu kasih, tanpa pelukmu sayang, tanpa kasih dan sayang, ku tak biasa. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, satukan kami, jangan kau pisahkan. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanyalah, hanyalah dirimu kekasih hatiku. Kamu kenapa, Diana? Enggak. Maksudku cuma sekedar ucapan terima kasih. Gimana kalau kita makan siang? Oh, tentu saja. Pasti akan sangat menyenangkan sekali makan siang bersama kamu. Tapi kalau sekarang aku lagi buru-buru, jadi sepertinya gak bisa. Tapi bagaimana kalau nanti malam? Kebetulan nanti malam aku mau mengadakan suatu pesta kecil-kecilan, ya, untuk menyambut ulang tahunku di satu villa gitu. Apa kamu mau ikut? Oh, boleh-boleh. Dengan senang hati. Oke. Nah, ini alamatnya. Kamu yakin mau datang? Ya, seyakin kamu ada di hadapan aku sekarang. Makasih, Aton, atas bantuannya. Udahlah, lupain aja. Dah. Kena kau, Paul. Selamat siang, Pak. Ini ada yang harus ditandatangani. Fonny. Iya, Pak. Tolong alihkan semua telepon buat saya kepada Pak Rahmat. Saya nggak mau diganggu. Mengerti kamu? Baik, Pak. Permisi. Iya. Iya, halo. Paul? Tony? Kenapa, Paul? Lo kaget, ha? Tony, lo tahu nomor handphone gue dari siapa? Ah, ya gue tahu lah. Udah, itu gak penting. Sekarang yang penting, apa lo masih menunggu surat cerai antara gue dengan Nyonya Diva? Hah? Apa lo masih membutuhkannya? Tony, lo jangan macam-macam sama gue, Tony, ya. Jangan khawatir, Paul. Karena selama ini gue udah berpikir banyak. Kalau gue rasa Diva itu ngebosenin buat gue. Kayaknya tuh gitu-gitu doang. Dari itu ke itu. Itu ke itu. Kurang variatif. Dan sekarang gue udah menemukan penggantinya. Dia itu lebih cantik dan lebih muda. Masih Grace, Paul. Gila, lo gila, Tony. Bajingan lo, Tony. Pelacur mana lagi sih, Tony? Hah? Yang lo puji-puji siapa lagi? Ayo dong, siapa dia, Tony? Wow. Belum saatnya lo tahu, Paul. Sekarang yang penting, nanti malam lo tunggu gua di bungalow aja. Dan gua akan datang membawa surat perceraian antara gua dengan Nyonya Diva. Oke? Bye. Tony, lo macam-macam sama gua. Gua gak mikir dua kali untuk mukul lo.
Sayang, kau sedang apa? Lagi mikirin abang. Abisnya kangen banget sama abang. Gombal ya. Sayang, kamu hari ini mendingan dandan yang cantik banget, ya. Karena sepulang kantor, aku akan ke villa. Kayaknya suara abang seneng banget. Ada apa sih, Bang? Oh ya? Kok kamu tahu sih? Kamu tahu nggak kenapa? Nanti malam, si Tony bodoh itu akan ke villa dan membawa surat cerai kamu. Yang benar, Bang. Ya, masa saya bohong sih? Nggak mungkin dong. Tapi, Bang, Tony itu bukan tipe manusia yang semacam itu. Dia nggak mungkin menyerah begitu aja, Bang. Jangan-jangan dia punya rencana buat nyelakain kita, Bang. Iya. Ah, sayang, sudahlah. Yang penting sekarang, kamu dandan yang cantik banget. Oke? Karena aku akan ke film. Dan kita akan merayakan kemenangan kita. Oke? Iya, Bang. Iya. Ya, sudah. Dah, sayang. Apa benar Tony nyerah begitu aja? Enggak. Kayaknya enggak mungkin. Tony pasti punya rencana jahat. Ben, malam minggu begini anak mama dandannya cantik banget. Enggak kok, Ma. Aku cuma mau ke rumah teman aja yang ulang tahun. Teman apa teman? Mama apaan sih? Iya deh, mama ngerti. Pasti teman kamu itu sangat istimewa ya, sayang. Makanya kamu dandan begitu cantik. Sebenarnya sih baru tadi siang, Ma, aku kenal dia. Ya, tapi dia yang menyelamatkan aku dari para penjahat yang mau mencelakai diriku. Penjahat? Mau celakain gimana, Diana? Hah? Ma, udah. Urusan jadi panjang. Aku buru-buru nih. Diana, tunggu. Diana, itu kan bukan berarti kamu bisa diajak kencan kapan dan di mana saja dia suka. Lebih baik kan gini. Kamu bawa dulu dia, cari tahu apa dia dari keluarga baik-baik atau bukan. Lebih baik ya, aku bawa ke sini terus dikenalin deh sama mama papa. Untuk dikuliahin seperti aku sekarang ini. Sayang denger ya, mama tuh bukan bermaksud untuk menguliahin kamu. Tapi kan ini berdasarkan pengalaman buruk mama sama papa. Jadi kami... Ma, pengalaman buruk mama apa? Terserah deh. Tapi yang mengharuskan aku jadi anak rumahan yang apabila gak ditemenin sama mama papa, pasti terluka bila melangkah ke depan pintu. Diana? Ma, aku udah bosen jadi anak ingusan yang sama sekali gak dewasa-dewasa. Dan ini saatnya aku harus berubah. Oh ya, Ma. Dan tolong katakan sama papa apa yang Diana bilang tadi. Diana, Diana tunggu. Diana berhenti gak? Diana, kamu gak dengar apa kata mama ya? Apa yang mama lakukan sama papa kamu itu untuk yang terbaik sama kamu. Orang tua mana sih gak kepengen anaknya bahagia? Apalagi kamu itu putri kami satu-satunya. Kamu dengar gak sih apa kata mama? Ma, itu kata-kata Diana. Udah aku dengar beribu-ribu kali. Diana, Diana? Diana, buka enggak? Diana? Diana? Oh, Tony. Tepat waktu juga lo ya. Ayo, masuklah. Ini kan yang kalian mau? Eh, Ton. Ini enggak ada biaya tambahan dong? Oh, enggak. Sama sekali enggak. Dan gua memberi kebebasan pada kalian berdua untuk secepatnya bisa menikah. Yakin lo? Gua yakin. Tapi setelah ini, gua harap lo gak usah ganggu-ganggu gua lagi. Anggap aja kita gak pernah ketemu. Oke, Tony. Gua janji. Pertemuan kita terakhir kemarin di tempat judi. Tapi lo mesti ngakuin gua. Bahwa lo gak mungkin ngalahin gua di meja judi. Thank you.
Ini benar foto Tony? Benar, sayang. Oh, kirain bohong. Oke, okay. Gue pikir masalahnya udah selesai. Dan gue yakin, cewek lo gak mungkin sabar nunggu lo kan? Oke. Okay. Oke, okay. Dan gue harap lo gak usah ganggu-ganggu pacar gue. Ya? Ya, sama seperti halnya Diva lah. Lo udah ngerebut dia dari gue, ya? Sampai-sampai gue nyerahin dia buat lo. Tony, gue janji. Demi Tuhan, gue gak akan lagi ganggu lo. Gue gak akan lagi nuntut apa-apa dari lo, Tony. Diva buat gue udah lebih dari cukup, Tony. Diva segalanya buat gue. Dan kita akan menikah. Iya, sayang? Oke, Tony. Pergilah. Sampai ketemu lagi. Oh ya, Tony. Semoga lo bahagia dengan cewek lo yang baru. Oke? Dengan segala restu lo, Paul. Dah. Dasar bodoh. Sayang, sekarang kau telah menjadi milikku seutuhnya. Dan kita akan segera menikah dan kita punya anak. Bersenang-senang dululah kau, Paul. Karena perhitungan dendam gua sama lu, gua mulai malam ini. Sayang, dengar. Meskipun aku memiliki keluarga, Tina dan Diana, tapi kamu gak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu kami. Tepatnya 17 tahun yang lalu, aku menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang sangat besar dan sangat maju saat itu. Aku tidak mau bayi ini. Tina, apa yang melakukan? Aku mau mati. Tina, jangan bayi ini. Aku mau hidup. Aku mau mati. Tina, sadar. Aku tidak mau bayi ini. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan? Hah? Aku tidak mau bayi ini, Pak. Aku tidak mau. Tina, bayi ini masih suci. Hah? Bayi ini tidak berdosa. Kamu dosa besar kalau membunuhnya. Aku tidak mau bayi ini, Pak. Aku tidak mau. Bayi ini tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Sudahlah, sabar. Mungkin ini ujian bagimu. Allah akan menguji kekuatan dan imanmu. Apa yang bisa saya bantu buat Bapak? Tina, Paul. Dia kena musibah. Kasihan sekali dia. Beberapa bulan yang lalu, dia diperkosa oleh beberapa pemuda berandalan. Dan sekarang, umur kehamilannya sudah 7 bulan. Sudah besar sekali. Paul, aku tidak mungkin menikahkan putri tunggalku dengan mereka yang saat ini meringkuk di penjara, bukan? Kalau kamu bersedia, Paul, saya mohon sekali, menikahlah dengan putriku. Saya mohon, Paul. Tapi kalau kamu tolak, martabatku akan hancur, akan terhina. Bagaimana, Paul? Demi sebuah nama besar atasanku, aku menikah sama dia. Meskipun kami menikah tidak ada cinta sebenarnya, dan kami tidak mengharapkan adanya anak itu lahir ke dunia ini. Namun, setelah bayi itu lahir, dan kami beri nama Diana, anehnya, kami sangat sayang sama dia. Kami cinta banget sama dia. Melebihi apapun yang ada di dunia ini. Apapun.
Diana. Diana! 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 Kurang aja. Ini pasti ulah Tony. Diana! Tampaknya perangkap gua bakalan berjalan dengan sempurna. Kena lu, Paul. Tony dilawan. Bos, nampaknya urusan kami telah selesai nih, Bos. Betul, Bos. Dan kalau nggak ada pekerjaan lain lagi, kita berdua mau cabut, Bos. Oke. Mengenai imbalan kalian, gua transfer besok pagi langsung ke rekening lu. Iya. Oke, Bos. Nggak masalah, kan? Oh, nggak. Nggak masalah, Bos. Nggak masalah. Yang penting jumlahnya sesuai dengan apa yang kita sepakati. Dan satu hal lagi, Bos. Kami minta uangnya ditransfer sebelum jam 12 siang. Bagaimana? Iya. Oh, gak masalah. Lebih baik sekarang kalian pergi dari rumah gua. Oke, yuk. Terima kasih, Bos, ya. Cabut dulu, Bos. Apa yang terjadi sama aku? Tenang. Kamu jangan bergerak dulu, ya. Tony? Iya. Tadi itu kamu mengalami kecelakaan. Dan sekarang kamu ada di rumahku. Sekarang kamu tidur, ya. Kamu istirahat. Ayo. Tony, kamu kenapa sih gak biarin aku mati aja? Kenapa kamu ngomong begitu, ha? Hidup ini terlalu indah kalau kamu mengakhiri hidup kamu begitu saja. Indah? Apanya yang indah? Hidup ini terlalu kejam buat aku, Tony. Bahkan kehadiran aku di dunia ini gak ada satu orang pun yang menginginkannya. Maksud kamu? Anak haram, hasil perkosaan sekelompok bajingan, dan aku bukan anak papa, dan sama sekali mama gak mengharapkan aku. Siapa yang bilang begitu, ha? Siapa? Papa yang bilang. Aku dengar semua, dan itu jelas di telinga aku waktu di villa tadi. Oh, ini kesempatan emas buatku. Setidaknya kamu bisa melupakan hal-hal yang kamu pikirkan itu. Ya, di sini. Bersamaku. Tony,
Cuma kematian aja yang bisa melupakan itu semua dari aku. Aku bisa bantu kamu. Sekarang kamu tenang ya. Kamu tunggu di sini. Oke? Paul, Paul. Ternyata ada kejutan lain yang memukul anakmu, Paul. Ini adalah satu kesempatan emas buat gua untuk memanfaatkannya lebih cepat. Ah, gak ada salahnya kalau minuman ini gue campur dengan sedikit Inex. Diana, ini tidak hanya akan membuat kamu kecanduan alkohol, tapi juga kamu akan kehilangan akal sehat kamu. Tony? Tony? Hey, Diana. Tadi aku udah berjanji akan membantu kamu untuk menghilangkan semua masalah-masalah kamu, kan? Tanpa kamu harus mati. Bahkan kamu akan lebih menikmati hidup ini. Ini apa? Coba aja. Whisky. Iya, Diana. Ya, mabuk-mabukan sedikit kan itu lebih baik daripada kamu mau mati. Oh, ya setelah kamu minum itu, kamu akan merasakan hidup ini akan lebih indah daripada kehidupan nyata. Ayo, sekarang minum. Kamu pelan-pelan aja minumnya. Hah? Ya? Diana, sekarang kamu percaya sama aku. Setelah kamu minum ini, hidup kamu akan merasa lebih nyaman. Hidup kamu akan merasa lebih berarti. Oke? Sekarang coba lagi. Ayo, pelan-pelan aja. Ayo. Sebenarnya, aku bisa saja menikmati tubuhmu malam ini. Seperti papamu menikmati tubuh istriku, Diva. Tapi aku gak mau. Aku tidak mau. Biar kamu sendiri. Kamu sendiri yang meminta. Mengemis-ngemis di ujung kakiku, Diana. Thank you.
Hamba sudah melupakanmu dan hamba sudah melakukan banyak kesalahan, ya Allah. Ya Allah, tolong ampuni segala dosa hamba. Ya Allah, tolong lindungi keluarga hamba, ya Allah. Ya Allah, kumohon padamu, ya Allah. Tolong kembalikan putri kami, ya Allah. Tolong kembalikan anakku, ya Allah. Hei, Diana. Botol yang kamu pecahkan itu memang sudah habis. Tapi aku bawa penggantinya, sayang. Tony, aku mohon, berikan padaku, Tony. Oke, aku akan kasih kamu ini. Tapi, kamu harus nurut semua perintahku. Ngomong cepat, aku pasrah. Oke. Sekarang, kamu harus telpon orang tua kamu dulu. Kamu harus bilang, kamu gak mau pulang. Karena kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di sana. Kamu itu anak haram dari laki-laki yang telah memperkosa ibu kamu. Oke? Oh. Diana, kamu di mana sayang? Mama dan Papa jangan sekali-kali nyari Diana lagi. Diana nggak akan pulang ke rumah, Ma. Kenapa, Nak? Kenapa kamu bicara begitu? Apa salah kami? Sekarang Diana udah tahu siapa Diana sesungguhnya, Ma. Diana bukan anak Mama dan Papa, kan? Dan Mama juga nggak menginginkan Diana jadi anak Mama, kan? Ya Allah, Diana, kenapa kamu bicara seperti itu, Nak? Diana bilang kalau Diana itu cuma anak haram Mama sama Papa. Dia hasil perkosaan lelaki lain. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Diana, dari mana kamu dengar semua omong kosong itu, Nak? Itu tidak benar, Nak. Apa? Apa itu tidak benar juga? Semenjak aku di kandungan Mama, Mama mencoba membunuh aku, kan? Mencoba membunuhmu. Halo? Diana, sayang. Sayang, kamu dengar ya. Papa gak peduli kamu ngomong apa sama Mama. Tapi, Papa mohon, pulanglah, Nak. Demi Papa dan Mama. Hei, Paul! Tony, kamu... Apa lu belum ngerti juga, Paul? Diana itu gak akan mau pulang. Dan dia itu hanya ingin bersama aku, Paul. Seperti halnya Diva dulu. Kembalikan anakku. Cepat!
Kenapa lu gak minta sendiri? Kan lu dulu udah janji sama gua. Bahkan lu bersumpah demi Tuhan, lu gak bakalan pernah mengganggu gua. Mengganggu yang akan menjadi pasangan hidup gua. Tapi bukan anakku, Tony. Tony, habis. Iya, Diana, sayang. Sabar-sabar ya. Sini-sini, duduk. Dan sepertinya gua lihat Diana itu cukup cocok sekali untuk mendampingi seorang Tony. Jadi lebih baik sekarang lu mikir aja dan merenung bagaimana rasanya kehilangan orang yang sangat dicintai. Tony, dengar Tony. Kalau sampai aku menemukanmu, akan ku hajar kau. Akan ku ledakan kepalamu. Kau dengar Tony? Paul, dari mana Diana tahu? Dia tahu. Tahu apa, Ma? Dia tahu apa? Berhentilah berpura-pura, Paul. Tony, sialan! Tony, dia pasti menjebak Diana untuk pergi ke villa itu, Ma. Villa? Iya, Ma. Aku gak mungkin cerita ini sekarang, Ma. Karena ini sangat panjang. Pokoknya yang jelas, Diana ada di villa itu dan aku pun di situ bersama dengan seseorang, Ma. Seseorang? Iya. Istri Tony. Jadi selama ini kamu berniat untuk menyingkirkan aku dari kehidupanmu, iya? Sayang, aku gak pernah ngomong gitu. Kamu jangan bohong, gak usah bohongi aku lagi. Tadi kamu bilang sendiri kalau kamu berniat menikah dengan Deva. Hah? Baik, kalau begitu kamu ceraikan aku. Kamu ceraikan aku, ceraikan aku! Sayang, dengar! Sayang, aku gak mungkin menceraikan kamu, kamu mesti ngerti dong. Jangan bohong, Paul, gak usah bohong, gak usah sayang, bohong! Sayang, hentikan! Sudah, hentikan! Sayang, hentikan! Tina, aku mencintaimu, Tina. Cinta? Kamu bilang cinta. Lalu bagaimana mengenai Diva? Bagaimana dengan Diva? Sayang, tenang. Sayang, aku pun gak tahu. Apa aku cinta sama Diva? Apa aku sayang sama Diva? Aku pun gak tahu. Yang aku tahu, dia memberikan apa yang tidak pernah kau berikan kepada aku. Kenapa? Karir. Kau selalu bekerja. Aku butuh perhatian, Tina. Itu yang aku butuhkan. Dari seorang istri buat suaminya, sayang. Apa kau mengerti itu? Bang, aku sudah katakan pada Abang, kalau Tony itu bukan tipe orang yang mudah nyerah gitu aja. Dia pasti ngehalalin segala cara untuk mencapai keinginannya, Bang. Tapi demi Tuhan, Diva, meskipun awalnya aku tidak mencintai Tina, istriku, tapi Diana, dia sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Aku sayang sama dia. Aku sangat mengasihi dia. Sepenuh hati. Maafin aku, Bang. Semua ini gara-gara aku. Sayang, sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Sekarang, aku harus mencari Diana anakku. Aku mohon izin, sayang. Ya, kamu di sini. Jaga diri kamu baik-baik. Ya? Sialan kamu, Tony. Aku akan mencarimu. Iya, aku akan mencarimu. Tony, gue butuh banget, Tony. Beneran gue butuh banget.
Diana, aku bisa saja dengan mudah memberikan ini kepada kamu, sayang. Tapi, untuk mendapatkannya lagi, kamu harus bekerja. Bekerja. Apapun gue bakal lakuin, apapun. Oke, sayang. Wow, pelan-pelan. Sekarang, kamu dandan ya. Karena beberapa orang kenalanku ingin pelayanan kamu, sayang. Layani mereka dengan baik. Jika tidak, kamu tidak akan bisa. Iya, aku ngerti. Oke, sayang. Sekarang kamu dandan yang cantik ya. Aku tunggu kamu di depan. Ceki, Doni. Iya, bos. Coba lu tolong anterin si Diana ke kenalan-kenalan gua. Nih. Coba lihat. Oke. Beres, bos. Hey. Pokoknya, jangan sampai dia lepas. Oke, bos. Sip. Kita tunggu di luar ya, bos. Oke. Iya, bos. Oke. Gua menang. Hah? Wow. Punya cinta, punya sayang, sama sepertimu.
Jack, kita mau kemana lagi sih? Masih ada 3 customer lagi yang kamu harus layani, Diana. Yaudah yuk. Iya, tak salah lagi perkiraanku. Dia ada di sini. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Tony ada di sini, di kuburan ibunya. Lihatlah, Bu. Kini aku sudah kaya lagi. Kali aku menikahi Diva, Bu. Maafkan aku ya, Bu. Ibu pasti sudah sangat kecewa dengan jalan hidupku. Tapi perlu Ibu ketahui, orang-orang kaya itu harus diberi pelajaran, Bu. Mereka yang sudah membuat Ibu menderita, dan mereka juga yang sudah membuat Ibu pergi. Pergi dari diriku untuk selama-lamanya, Bu. Ya sudah ya, Bu. Tony pulang dulu. Diana? Diana? Tony, Tony, aku butuh banget, Tony. Tapi hari ini kamu belum menghasilkan apa-apa, sayang. Pokoknya tadi malam aku udah bekerja buat kamu, Tony. Apa itu masih kurang? Ya kurang. Jelas sangat kurang sekali. Udah terlanjur. Aku akan kerja sampai mati. 100 kepala pun aku jabanin. Barangkali dengan itu aku bakal lupa siapa diri aku sebenarnya. Menyedihkan sekali kamu, Diana. Tetapi itu semua belum cukup setimpal dengan apa yang diperbuat oleh papamu padaku. Diva nggak mungkin bohong, sayang. Ayo masuk. Iya. Diva. Ngapain kamu kesini, ha? Tony. Apa ini?
sambutanmu terhadap kekasih lamamu. Heh, apa mau kamu? Shh, sayang, apa tidak boleh kalau aku merindukanmu? Heh, itu bukan jawaban. Sayang, gak ada bedanya kan dengan pertanyaan, kenapa selama kita menikah, kamu sering datang menziarahi kuburan ibumu dalam keadaan suka maupun duka. Bukankah begitu, Tony? Hmm? Aku sangat sayang sekali sama ibuku. Satu-satunya wanita yang paling aku kasihi di dunia cuma dia. Seperti yang kamu tahu, ibuku meninggal itu karena perlakuan yang semena-mena oleh ayahku. Mentang-mentang ayahku dari golongan orang-orang kaya. Lantas, kamu juga kan yang telah membunuh ayahmu? Hei, dari mana lu tahu? Dari buku harianmu, Tony. Ya, kamu yang telah membunuh ayahmu saat kamu masih SMA. Bukankah begitu, Tony? Jadi selama lu jadi istri gua, lu selalu berkhianat sama gua, hah? Diva! 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 Diva, kamu ngapain? Cepat, Bang! Waktunya tidak banyak! Ayo cepat! Mana Diana? Tadi aku ngintip Diana ada di kamar! Ayo, Bang! Kamu yakin? Aku yakin sekali, Bang! Yaudah, cepat! Diana, sayang. Diana. Papa gimana ini? Bang, cepat Bang, bawa di rumah sakit. Ayo cepat Bang. Sini saya. Ayo sayang. Cepat Bang. Iya. Pelan-pelan. Hati-hati. Awas. Ayo Nak. Paul. Tony. Jangan Tony. Diva! 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 Pak, cepat tolong, Pak! Iya, Ma, tolong, Diva! Tolong Diana, Ma! Tolong! Ayo! Diva! Sayang! Diva! Iya! Diva! Diva, jangan mati! Diva! Diva!